pembukaan dan juga kebenaran untuk pasar malam beroperasi, pasar pagi beroperasi, ianya terbuka untuk seluruh negara, bukan saja wilayah persekutuan. Wilayah persekutuan semalam membentangkan dari segi SOP. Jadi, dan kita bersetuju untuk menerima SOP tersebut sebagai SOP tersebut dan juga tarikh yang dimohon, iaitu 15 Jun. Jadi apabila saya umumkan pasar malam, pasar pagi boleh dibuka mulai 15 Jun, bermakna ianya untuk pasar malam dan pasar pagi seluruh negara. Termasuklah yang berkaitan seperti kabut sale dan sebagainya, boleh boleh dimulakan operasinya mulai 15 Jun ini. Cuma SOP, kemungkinan SOP itu berbeza-beza mengikut PBT di seluruh negara. Mungkin dia je PBT di tempat lain mungkin berbeza dengan apa nak SOP di bandar kecil, mungkin berbeza dengan SOP di kota raya seperti Kuala Lumpur. Jadi mereka boleh mengubah suai mengikut kesesuaian PBT masing-masing. Tetapi 15 hari bulan mereka boleh memulakan.